Al-Arab yang gantian melihat Dato' Safwan, pemain tengah digantikan pemain pertahanan Yazan. Ramai Morales yang turut dimasukkan. Dan pasukan KCT pula melancarkan serangan. Tidak mahu berusaha keras untuk mendapatkan bola itu tadi. Wah, betul. Yazan. 0-9 semula. Galifoco sempat melakukan banner serangan. Zafri Yahya ada tandukan, namun gitu kita pada di separuh masa yang pertama.